Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فمعاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله <coughs> الحمد لله tentunya kita membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas kesempurnaannya. Kita memujinya atas kebaikan-kebaikannya yang tidak terhingga. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu <tuh> sembari kita menunggu waktu sholat isya <tuh> dan ini juga memiliki keutamaan tersendiri menunggu antara sholat hingga sholat berikutnya ini memiliki keutamaan yang besar seorang yang menunggu sholat maka dia itu dihukumi orang yang sedang sedang sholat dan juga orang yang menunggu sholat antara sholat yang pertama dengan yang kedua maka dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang menjaga perbatasan dalam jihad maka ini tentunya keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya pada malam hari ini fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al ikhlas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa ikhlas dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat amin Jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih pada bab keutamaan salat malam Babu fadli qiyamil lail Dari kitab Riyadus Salihin Karya Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya telah kita baca apa yang dibawakan oleh beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat As-Sajdah ya dan juga dalam surat Al-Isra sebelumnya di dalam surat As-Sajdah Allah menceritakan tentang siapa itu orang-orang yang beriman bahwa Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tadajafa junubuhum anil madhajian. Orang yang beriman itu orang yang jauh punggungnya atau lambungnya dari madhajian. Madhaj itu pembaringan, Artinya dia adalah orang yang melakukan salat malam. Di samping tentunya salat yang Allah wajibkan yaitu sholat lima waktu ya. karena kita tahu bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang Allah fardukan yang Allah wajibkan ya. tetapi kemudian ada amalan-amalan yang menyempurnakan kekurangan kita dalam menjalankan amalan yang wajib sehingga Allah syariatkan di sana ada amalan-amalan yang yang sunnah, <tuh> ya. Dan hendaknya kita berusaha untuk menyempurnakan setelah menjalankan yang wajib, kemudian menjalankan yang yang sunnah. Ya, tapi jalan tertipu oleh setan menjalankan yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Ya. Salat malam tapi nggak salat subuh. Nah, ini sudah salat malam, tapi kemudian dia tidak sholat subuh padahal sholat subuh itu wajib <tuh> maka di sini sifatnya orang yang beriman tata jafa junubuhum anil madhaji ya. dan uh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan yang lainnya juga pernah sahabat Mu'adhi bin Jabal bertanya kepada Nabi Muhammad SAW akhbirni amalin jannah wa alin nar beritakan kepadaku amalan yang akan menjadi sebab aku masuk surga dan menjadi sebab aku diselamatkan dari api neraka kemudian nabi memuji pertanyaan tersebut ini pertanyaan yang luar biasa laqad sa'alta 'an 'adzim nabi menjawab engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang sangat luar biasa ya ini pertanyaan yang menunjukkan cita-cita yang sangat tinggi yaitu selamat dari api neraka masuk ke dalam surga ini cita-cita yang sangat tinggi yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita pada keluarga kita anak-anak kita jadikan cita-citanya itu adalah selamat dari api api neraka ya, dan dimasukkan ke dalam surga ya. tanamkan yang seperti ini ya agar ini menjadi sesuatu yang akan diraih dalam kehidupannya untuk melakukan sebab-sebab yang menyebabkan masuk ke sorga dan diselamatkan dari api api neraka. Kemudian setelah Nabi memuji pertanyaan tersebut, Nabi SAW menyatakan bahwa apa yang engkau tanyakan dari amalan itu yang memasukkan ke dalam sorga dan menjauhkan dari api neraka adalah amalan yang mudah. Jadi ternyata amalan ibadah itu asalnya mudah. Agama ini dibangun di atas kemudahan. Ya, yeah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan yang mudah. Agama ini agak mudah, tetapi yang mudah ini tidak bisa kita jalankan kecuali kalau diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankannya. Ya. Sehingga, hendaknya kita jangan bersandar kepada kemampuan kita, kekuatan kita, semudah apapun dari amalan yang hendak kita lakukan. Jangan lupa untuk memohon pertolongan kepada. Allah Subhanahu wa taala ya. ya. jangan sampai merasa bisa apa? menjalankan sendiri ya, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mudah ini tidak menjadi hal yang bisa kita jalankan kecuali kalau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Sehingga banyak-banyak kita memohon pertolongan kepada Allah dan hendaknya kita bersandar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bersandar eh, kepada diri ya, sendiri ya. Kemudian barulah Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan tersebut dimulai dengan rukun Islam. Setelah dimulai dengan rukun Islam, ya, kemudian Nabi SAW memberitakan kepada sahabat Mu'ad, Allah ukhbiruka, ya, Allah ukhbiruka ya bi khair maukah aku beritakan kepada engkau amalan-amalan kebaikan berikutnya pintu-pintu kebaikan yang lainnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sawmu junnah ya, di antara ibadah yang besar adalah puasa setelah puasa yang wajib kemudian puasa sunnah kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini wa salatul lail nah dan salat malam kama alaihi wasallam Kemudian dibawakan ayat ini oleh Nabi sallallahu Nabi membaca ayat ini tadajafa junubuhum 'anil madaji'an. Dan orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya. Ya. Ini ayat yang sudah kita baca, kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malam sampai pecah-pecah kakinya. Karena sangat lamanya berdiri dalam sholat malamnya. <tuh> ya. Ya. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan oleh beliau, oleh ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berkata kepada beliau ya Rasulullah ini lima tasna' kenapa engkau melakukan yang seperti ini ya Rasulullah lima tasna' hada ya Rasulullah kenapa engkau sampai seperti ini sampai ibadah dengan ibadah yang luar biasa sampai panjang salatnya sampai berdiri lama dalam salatmu padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan Ya akan datang. Kenapa masih seperti ini? Ya, ya. Kemudian beliau menjawab: Afala aku nu abdan syakuroh. Apakah tidak pantas bagi aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya, ini beliau mengingatkan kepada umatnya bahwa hamba yang bersyukur ya, adalah hamba yang menjalankan ibadah, ya, mewujudkan syukurnya dengan beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala diantaranya dengan salat malam salat malam sebagai bukti syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. ya maka tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita ya untuk kita mewujudkan syukur kita ya. bukan hanya sekedar mengatakan Alhamdulillah ya tetapi kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> untuk menjalankan uh, sholat salat malam ya. Nasallallahu taala taufik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Ya, karena nikmat Allah begitu banyak yang Allah berikan kepada kepada kita. Mungkin nikmat-nikmat yang tidak pernah dirasakan oleh umat sebelum kita. Kita mendapatkan nikmat-nikmat yang nikmat-nikmat ini mungkin tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelum kita. Ya. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kepada kita semuanya ya. di masa-masa yang sekarang ini. <tuh>. Ya. Maka tentunya eh, kita wujudkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Untuk uh, Menggunakan Nikmat sehatnya Nikmat kuatnya ya Waktu luangnya Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dibawakan hadis Berikutnya Hadis an salim Ibn abdillah ibn umar Ya ini sudah atau belum? Ya. <coughs> ya, yeah. yeah, atau hadis uh, berikutnya, hadis yang keenam ya. Yeah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya'qidu asyaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatsa uqadin yadribu ala kulli uq عقدة يدرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana muttafaqun alaih ya. ya di sini eh, di bawakan hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim <tuh> yaitu bahwa apa? Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqidu syaitan ya, setan itu mengikat ala qafiyati ra'si ahadikum mengikat qafiyatu ra'si ini akhiruhu disebutkan oleh Imam Nawawi qafiyatu ra'si adalah uh, akhiruhu Akhir dari kepala, ya, di akhir dari kepala. Nah, ini setan itu mengikat di akhir kepala salah seorang di antara kalian. Di akhir kepalanya diikat oleh setan. Kapan ini? Diikat ini ketika tidur. Diikat oleh setan di akhir kepalanya, ketika tidur, berapa ikatannya? Salah saukat ada tiga ikatan. Diikat di kepalanya, ada tiga, tiga ikatan. Ya, Yadribu ala kulli uqdah. Nah, yang apa namanya? Uh, di, di yang jika dilepas pada setiap ikatannya ya, atau uh, dikatakan di sini ya dribu ala kulli lailun ya, maka setelah diikat ya, setan tadi mengatakan kepada orang tadi bagimu ya bagimu malam yang panjang silahkan istirahat sepanjang malam ya tidak perlu apa nggak perlu bangun malam tapi jika apa fa ini tapi jika orang tadi bangun di malam hari kemudian dia itu berdoa kepada Allah Inhalat okdatun. Ok salah satu dari ikatan itu akan Akan lepas ya. Salah satu ikatan Dari Ikatan yang diikat oleh setan tadi akan Akan lepas ya. Jadi Apa namanya e, Nabi SAW memberitakan Bahwa Ketika salah satu dari kita tidur Maka ada tiga ikatan yang diikat oleh setan dan setannya mengatakan apa? Silakan tidur yang panjang ya. Nah, namun jika kemudian di malam hari kok kita bangun, maka kemudian kita berdoa, itu akan lepas salah satu ikatannya. Akan lepas salah satu ikatannya. Nah. Tapi kalau bangun tapi terus apa? tidur lagi, ya, maka tidak terlepas ikatan tadi. Tidak terlepas ikatan tadi. Ya. Kalau cuma bangun, jam bekernya bunyi, dimatikan lagi, ya tidak lepas ikatan tadi. Tapi kalau dia berzikir kepada Allah, berdoa, Alhamdulillah, Alladhi ahyana, Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, misalnya, atau dia membaca, tahlil ya, la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya <tuh> jika dia berzikir maka akan lepas satu dari tiga ikatan tersebut ya. kemudian jika kemudian dia setelah berzikir bangun kemudian dia berwudu fa in tawaddoa ya. ok maka akan lepas lagi ikatan yang kedua Ikatan yang satunya akan lepas Jadi sudah lepas berapa ikatan Dua ikatan Faida sholat, kalau kemudian setelah itu Dia sholat malam maka akan Lepas ikatan Yang satunya lagi sehingga Telah lepas semua Ikatannya kalau ini Dilakukan maka Allah, Nabi SAW menyatakan Fa'as bahana syitan Dia paginya akan Menjadi orang yang semangat Ya Nah, paginya akan menjadi orang yang yang semangat. <tuh> Tapi kalau tidak, wa illa kalau dia tidak melakukan ini, ya, kalau dia tidak melakukan ini, maka apa? Wa illa asbaha hobi nafsika nafsi kaslan. Dia paginya akan menjadi orang yang orang yang malas. Ya, jadi orang diantara keutamaan salat malam, bangun malam Allah berikan kepada seseorang kesegaran ya. Kemudian dia menjadi orang yang tidak malas di pagi di pagi harinya ya. Di sini memberikan apa namanya? Apa yang disebutkan oleh muallif yaitu Imam Nawawi rahimahullah tentang keutamaan salat malam ya. Dimulai dengan apa? Bangun dan berdoa ya. Mengucapkan la ilaha ilallah mengatakan alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. kemudian membaca eh apa itu sepuluh yang terakhir ya di akhir surat Ali Imran itu nah kemudian setelah itu berwudu maka dengan dua perbuatan ini dengan zikir dengan doa-doa setelah bangun tidur dan berbudu, maka akan lepas dua dua ikatan ketika kemudian dia melakukan sholat maka akan lepas seluruh ikatannya yaitu ada di ada tiga ya enam ya <tuh> oleh karena itu eh, hendaknya seseorang ya, Apa namanya e, tidak menjadikan malamnya itu semuanya untuk, untuk tidur, bahkan dianjurkan, ya dianjurkan. Ketika memang tidak bisa bangun, ya, yakin bahwa tidak akan bisa bangun, ya tetap dia menjalankan sholat, namun dilakukan sebelum sebelum tidurnya, ya. Dan kalau sudah bangun kemudian hendaknya dia berdoa agar lepas ikatannya yang diikat oleh setan, kemudian setelah itu dia berbudu, kemudian dia sholat. Dan sholatnya disunahkan untuk sholat yang ringan dulu. Ya. dibuka sholat malam itu dengan dua rakaat yang yang ringan. Ya, bukan bukan sholat yang apa? Yang eh, panjang. Ya, karena diantara maksudnya adalah agar melepas ikatan. Salat ini dilakukan untuk melepas ikatan. Ya. Dan kalau kita salatnya apa? Kalau kita salatnya ringan, berarti lebih cepat lepasnya. Iya apa tidak? Jadi apa tidak ini maksud saya? Jadi ketika orang tidur kemudian bangun maka kalau dia berdoa akan lepas satu ikatan cepat apa tidak lepas lepasnya cepat hanya dengan doa doa hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah lepas ini tidak lama langsung lepas jadi obatnya itu apa obatnya gampang untuk melepas ikatan-ikatan yang dilakukan oleh setan itu alhamdulillah sangat mudah yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu pun akan lepas atau dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur maka akan lepas kemudian untuk melepas yang kedua dengan apa dengan berwudu dan berwudu ini juga amalan yang yang ringan tidak lama ya. kemudian tinggal satu ikatan lagi bagaimana lepasnya? dengan so Sholat supaya cepat lepas maka sholatnya jangan pan, jangan panjang. Sholatnya jangan panjang karena kalau sholatnya panjang ya tidak, tidak lepas-lepas justru. Ya. Tapi dengan sholat yang pendek maka akan cepat le, lepas. Ini sholat untuk melepas. Jadi sholat di awal sholat malam itu dimulai dengan sholat yang ri, yang ringan sehingga akan segera le, lepas. Ya. Ini semuanya tentu perkara yang goib. ya, yang di sini jangan pakai akal, ya. tetapi di sini yang dipakai adalah i iman. Bagaimana kita beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita mengimani Allah dan Rasulnya dari berita yang datang dari Allah dan dan Rasulnya? Ini di sini yang kita pakai adalah keimanan kita, ya. bukan akal. Yang dijadikan sebagai alat untuk mengukur ya, Karena akal ini tidak akan sampai kepada perkara yang gaib ya, Tetapi kita yakin bahwa Allah tidak mungkin Atau Nabi Muhammad SAW tidak mungkin akan menyampaikan Kecuali dari wah, wahyu ya, Maka Nabi SAW itu musaddakun Orang yang musaddak Yang dibenarkan ucapannya Karena yang disampaikan adalah wahyu kalau yang disampaikan adalah wahyu berarti datangnya bukan dari dirinya Tetapi dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah tentunya ya, tidak mungkin akan menyampaikan berita yang tidak Allah ketahui Allah pasti akan menyampaikan berita yang itu benar, yang harus kita benarkan Kemudian berita ini juga datangnya dari Allah dan Rasulnya yang tidak pernah berdusta Allah tentu tidak pernah ber, berdusta Ya, waman asdaqu minallahi qila atau hadis dan dalam ayat yang lainnya siapa yang paling jujur yang paling jujur dan tidak berdusta dalam ucapannya yang paling jujur dan paling yang tidak pernah berdusta adalah Allah dan rasulnya ya, maka di sini ya sekali lagi yang dipakai adalah iman kita yang yang ini datangnya dari wahyu ya sehingga kita harus e, menerimanya dan ini sepakat disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim yang kita tentu tidak merasakan ya kita tidak merasakan di mana sih ikatannya sehingga melihat ada ikatan tapi Nabi SAW memberitakan bahwa mal, e, setan itu ber, ber berbuat ya kepada manusia agar manusia itu malamnya apa tidur dan tidak tidak bangun diikat supaya tidak bangun dan supaya kalau bangun bangunnya males nah agar bangunnya tidak malas maka obatnya alhamdulillah mudah ya dan apa namanya eh, dengan tiga hal ini dengan berzikir dengan berwudu dan kemudian dengan Salat maka akan lepas ikatan-ikatan yang dilakukan oleh uh, setan ya dan kemudian menjadi orang yang di samping mendapatkan keutamaan salat malam dia juga mendapatkan barokah di pagi harinya di mana Allah menurunkan berkahnya di pagi hari dalam keadaan dia bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam beraktivitas. Baik, hadis berikutnya wa Abdullah ibn salam ya رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم yeah. <coughs> no. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada manusia, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam dan menyebarkan salam itu sama saja mendo mendoakan, karena salam itu artinya apa? Di antara maknanya adalah mendoakan keselamatan, mendoakan keselamatan atau pernyataan salam itu pernyataan, bahwasanya saya selamat dari kejelekan kamu, kamu juga selamat dari kejelekan saya. Ini diantara makna salam. Ini ketika kata katakan assalamualaikum atau assalamualaikum berarti kita telah menyatakan kamu akan selamat dari kejelekan saya. Artinya saya tidak akan menyakiti kamu dan kamu juga tidak akan menyakiti saya. Maka dia pun mengatakan ya waalaikum waalaikumsalam. Ya. Makanya aneh kalau sudah assalamualaikum jawab waalaikumsalam tapi ternyata masih, menya, masih menyakiti masih mendolimi padahal dia sudah menyatakan dengan lesannya ya, ini kadang-kadang kita itu mengucap kita melafatkan lafat atau doa atau zikir yang kadang kita tidak tahu mak, maksudnya padahal ini bukan hanya ucapan lesan tetapi di sini ada maknanya di samping maknanya dalam mendoakan keselamatan ada makna yang lainnya yaitu bahwa kita telah menyatakan kepada Orang pada saudara kita bahwa engkau adalah orang yang tidak mungkin akan aku sakiti dan kamu juga tidak akan menyakiti saya. Ini kalau difahami yang seperti ini maka akan terjadi apa? Saling kasih sayang diantara kaum kaum muslimin. Karena dia sudah mengucapkan salam, bagaimana mungkin dia sudah menyatakan seperti itu kemudian menyakiti saudaranya? Kemudian Nabi saw. menyatakan waat imut dan berikan makan kepada yang membutuhkan, ya berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Ya. Kemudian wasallul bilail dan sholatlah di malam hari, ya. ketika manusia kebanyakannya apa tidur. Ya. Sholat atau ibadah ketika orang-orang lalai itu punya nilai lebih ya. punya nilai lebih ya. ini ketika orang sedang lalai kok ini ada orang yang beri beribadah maka ibadah di saat seperti itu ya. ini menjadi ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena kebanyakannya tidak beribadah tapi dia sedang beribadah ini juga diantaranya kenapa disyariatkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban ya yaitu bulan sebelum Ramadan. Karena biasanya orang yang ditunggu-tunggu adalah bulan bulan Ramadan, nanti sebentar lagi puasa, sebentar lagi puasa begitu. Tapi ini ada orang yang sudah puasa di bulan Sya'ban, sebelum Ramadan dia sudah puasa. Ketika orang-orang tidak berpuasa dan sedang menunggu bulan Ramadan, dia sudah memulai ibadah puasa sehingga dia berpuasa di saat orang-orang justru sedang tidak berpuasa untuk menunggu bulan Puasa maka bulan berpuasa di bulan Syaban di antara sebabnya memiliki keutamaan adalah karena ketika orang-orang sedang lalai dia melakukan e, ibadah ya, termasuk juga di di dalam hadis yang e, kita <coughs> sampaikan ini ya, bahwa Nabi saw. memerintahkan kepada kita untuk sholat malam ketika orang-orang uh, sedang tidur pulas kita beribadah kepada uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala <clears throat> maka apa-apa keutamaannya Tadkhulul jannata bisalah maka dengan sebab itu kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan ya, ini salah satu amalan yang menjadi sebab masuk ke dalam uh, surga ya yaitu dengan Salat uh, sholat malam. <coughs> Kemudian disebutkan lagi hadis yang berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullah al muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhah shalatul lail rawahu muslim Ya. Paling afdolnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Itu bulan apa? Muharram. Bulan Muharram dikatakan sebagai bulannya bulannya Allah. Untuk menunjukkan bahwa itu bulan yang mulia. Sebagaimana masjid ini dikatakan apa? Rumahnya rumahnya Allah. Untuk menunjukkan bahwa masjid ini adalah tempat yang yang mulia. Ya, maka bulan Muharram dikatakan sebagai bulannya Allah ya, Karena bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, ya. Kemudian Nabi SAW menyatakan Dan paling afdalnya salat Ba'dal faridah adalah salatul lail Adalah salat Salat malam ya, Maka ini semuanya menunjukkan tentang keutamaan eh, sholat malam. Ya. <tuh> nah, tentunya di sini setelah solat fardu, ya, makanya dikatakan ini afdholus siam ba'da Ramadan. Paling afdolnya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu setelah yang wajib, yang paling afdol adalah yang diantara setelah yang wajib, diantara yang afdol adalah puasa sunnah dan puasa sunnah yang afdol adalah puasa di bulan Muharram. Jadi bukan orang yang berpuasa sunnah tapi meninggalkan yang yang wajib, bukan. Maka dikatakan di sini setelah yang wajib. Gitu. Setelah yang wajib yaitu pula puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan ini wajib dengan tidak ada perselisian di antara para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Kemudian setelah itu di Lengkapi dengan puasa Di bulan Muharram Yang merupakan sebaik-baik bulan Untuk seorang ber, berpuasa ya. nah. Kemudian setelah itu apa? Sebaik-baik sholat Setelah sholat wajib Jadi jangan kemudian Menjalankan sholat ini Tapi meninggalkan yang wajib Karena ini sebaik-baik sholat Tapi setelah sholat wajib Yaitu sholatul lail Yaitu sholat Sholat malam, ya. Nah di sini juga menunjukkan bahwa sholat malam itu lebih afdol daripada sholat siang. Ya. Sholat malam itu lebih afdol daripada sholat uh, siang, ya. ya. Kecuali barangkali uh, apa namanya sholat rawatib, ya. Sholat rawatib, ya. Karena ini terkait dengan sholat. Wajib, ya mungkin di siang hari itu masih lebih afdol daripada sholat ma, malam hari. Sholat malam hari itu, ya, setelah sholat maghrib, setelah sholat Isya, ya, ya, nah, ya, ini misalnya, eh, dua apa, empat rokaat, ya, sebelum duhur, atau dua rokaat setelah, eh setelah duhur, ya dua, empat rakaat sebelum duhur dengan dua salam atau dua rakaat setelah duhur, ya. itu bisa jadi lebih afdol daripada sholat ya apa namanya sholat misalnya antara maghrib dengan isya ya sholat antara maghrib dengan isya yang merupakan sholat mutlak ini memperbanyak sholat ini kan boleh kita sholat apa? Kita boleh sholat sunnah antara maghrib hingga isya' sampai datangnya waktu isya'. Ini namanya sholat sunnah mut, mutlak yang tidak ada kaitannya dengan dengan waktu. Dan ini dilakukan di malam hari karena dilakukan setelah maghrib sampai menjelang isya'. Tetapi e, para ulama menyebutkan empat rokaat sebelum duhur dan dua rokaat setelahnya ini lebih afdol dari sholat antara maghrib hingga isya tadi ya. karena sholat empat rakaat sebelum duhur atau dua rakaat sebelum setelah duhur ini sholat yang mengikuti sholat wajib sholat yang mengikuti sholat wajib namanya dikatakan sholat rawatib maka dia lebih afdol daripada sholat malam yang mutlak ya, dari sholat malam yang mutlak ya, tetapi secara umum ya secara umum eh, sholat malam hari itu lebih afdol. Ini yani kalau sama-sama mutlak begitu ya. Kalau sama-sama salat -sama sun, sunnah mutlak, maka salat sunnah mutlak di malam hari lebih afdol daripada salat sunnah mutlak di siang di siang hari. ini yani mulai dari jam 8 sampai duhur salat sunnah. Boleh apa tidak? Boleh, tapi itu namanya salat sunnah mutlak antara maghrib hingga isya dia sholat terus boleh itu juga namanya sholat sunnah mutlak mana yang lebih afdol antara jam 8 sampai duhur menjelang duhur dengan antara maghrib hingga isya yang lebih afdol adalah yang malam yang malam hari ya, tetapi kalau sholat siang harinya itu sholat rawatib maka bisa jadi dia lebih afdol daripada sholat sunnah mutlak yang dilakukan di malam uh, di malam hari. Ya. Yeah. Yeah. <tuh> Kemudian dikatakan dalam hadis berikutnya wa an ibni umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qol salatul laili masna masna fa idha khaf fa idha khifta as subha fa'autir wahidah muttafaqun alaihi. Ya. Kemudian hadis berikutnya mirip dengan hadis yang tadi wa anhu dari Ibnu Umar juga qol kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail masna masna wa yutiru bi raqatin muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Umar ya, ada dua hadis di sini yang mirip dibawakan semuanya oleh Imam Nawawi bahwasanya Nabi SAW itu sholat malamnya itu dua 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 rakaat dua rakaat karena Nabi SAW lail dahulu Nabi senantiasa sholat di malam harinya itu dua rakaat dua rakaat kemudian kalau takut Nabi menyatakan jika engkau takut akan mendapati waktu subuh maka segeralah melakukan sholat witir satu rakaat dalam riwayat yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malamnya dua rakaat dua rakaat dan beliau berwitir melakukan salat witirnya satu rakaat ini kedua hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim ya, hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa apa salat malam itu dua rakaat dua rakaat ya <tuh> nah Terus kalau lupa bagaimana? Harusnya dua rokat itu apa? Duduk, tasyahud, tapi malah apa? Berdiri. Apakah dibikin sekalian tiga atau empat? Atau sebaiknya duduk? Imam Ahmad, beliau mengatakan kalau lupa harusnya dua rakaat terus duduk tasyahud kemudian salam tapi malah ber, berdiri maka hendaknya kembali duduk seperti orang yang lupa sholat subuh sholat subuh yang harusnya dua rakaat tapi setelah dua rakaat kok malah masih berdiri maka bagaimana kewajibannya ah duduk wajib apa sunnah itu wajib kalau dia lanjutkan maka sholatnya ba batal kalau dia lanjutkan sholatnya batal. Orang yang lupa sholat subuh yang harusnya dua rakaat tapi malah berdiri ke rakaat yang ketiga, kalau dia kalau dia lupa kemudian tidak balik tidak kembali duduk maka sholatnya batal karena dia menambah satu rakaat dengan dengan sengaja. Ini untuk sholat fajar. Ya, nah maka begitu pula kata Imam Ahmad jika engkau sholat malam dua rokaat tapi lupa masuk ke malah berdiri untuk ke rokaat yang ketiga karena lupa maka juga hendaknya engkau hendaknya engkau kembali duduk agar sholat malamnya menjadi dua dua ya, kenapa karena Nabi SAW mengatakan sholat malam itu dua 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 sholat malam itu dua 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 ya ini apa namanya penjelasan dari Imam Imam Ahmad. Ini sampai pun lupa ketiga kata Imam Ahmad suruh apa? Duduk supaya jangan lebih dari du, dua. Cukup dua rakaat salam dua rakaat salam. Kecuali kalau mau witir maka kalau mau witir itu bisa tiga rakaat lang langsung atau satu rakaat langsung bahkan bisa lima rakaat lang langsung bisa lima rakaat lang, langsung tanpa ada Tasyahudnya, ini kalau witir. Hmm. Tapi kalau bukan witir, maka du dua salam, dua salam begitu. Tapi kalau mau witir, berapa witirnya? Kalau satu ya, cukup satu rakaat salam. Kalau witirnya tiga, maka apa? Tiga, rokaat terus, salam. Ini boleh, boleh juga dua dan satu. Boleh dua dan satu. Ini witirnya tiga, tapi dibikin dua sah salam ini boleh atau sekaligus tiga atau sekaligus li, lima atau sekaligus tujuh ini juga boleh ya. ini kalau kalau witir tapi kalau bukan witir ya jangan lebih dari dua kalau bukan witir jangan lebih dari dua karena Nabi Muhammad saw menyatakan salatul lail masna masna salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Ini beberapa hadis yang mungkin bisa kita baca, meskipun tidak semuanya tentang sholat malam. Mudah-mudahan yang uh, sedikit ini bisa memberikan uh, gambaran kepada kita tentang keutamaan sholat malam dan mudah-mudahan Allah subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita. Kita cukupkan malam hari ini subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh